Oke, hari ini saya akan membagikan full tutorial cara install WhatsApp di BlackBerry Q20 ini. Kalian simak saja videonya sampai habis. Ini saya belum install WhatsApp ya di BlackBerry Q20 ini. Saya akan membagikan tutorial atau caranya. Kemarin saya sudah mencoba pergi ke browser dan saya mencari whatsapp.com ya, atau alamat webnya yaitu whatsapp.com seperti saya install WhatsApp pada zaman dulu di BlackBerry Q20. Tapi setelah terbuka alamat webnya yaitu whatsapp.com, tampilannya seperti ini. Berbeda pada zaman dulu, kalau zaman dulu itu tidak tampilannya seperti ini, dan di tahun ini tampilannya seperti ini. Apabila kita klik unduh, balik lagi tampilannya seperti ini. Jadi bolak-balik terus ya seperti ini. Caranya sangat mudah sekali. Pertama kita harus pergi ke Google Play Store di BlackBerry Q20 ini. Untuk cara install Google Play Store-nya saya sudah upload videonya ya. Kalian tinggal tonton saja videonya sampai habis. Pokoknya sangat mudah sekali untuk cara install Google Play Store-nya. Di sini kita tidak bisa memakai pencarian di BlackBerry Q20 ini di Google Play Store yang ada di BlackBerry Q20. Jadi apabila kita klik pencarian, otomatis akan muncul seperti ini, tapi tidak ada aplikasinya, dan aplikasinya seperti itu. Jadi caranya kita pergi ke aplikasi yang ada di Google Play Store, kita scroll ke bawah, otomatis WhatsApp-nya akan keluar ya. Jadi kita tinggal install saja. Di sini ada WhatsApp biasa dan ada WhatsApp bisnis. Kita pilih WhatsApp biasa saja, meski kita bisa menggunakan WhatsApp bisnis juga ya. Tapi di sini saya akan membagikan cara install WhatsApp biasa. Lalu kita klik pasang. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita klik terima dan kita tunggu sebentar untuk menyelesaikan download WhatsApp-nya di Google Play Store. Setelah downloadnya selesai, kita ke tahap berikutnya yaitu install WhatsApp-nya. Kita tunggu sebentar untuk memproses instalannya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kita klik install saja. Ini sedang proses menginstal ya, jadi kita mohon bersabar untuk menunggu sebentar. Oke, kita klik terima. Untuk proses installnya cukup lama ya, jadi kalian bersabar saja dan ditunggu saja untuk install WhatsApp-nya. Setelah selesai install WhatsApp, kita klik buka saja langsung ya. Kita klik buka, dan otomatis kita akan pergi ke WhatsApp-nya. Untuk proses membuka WhatsApp-nya atau mendaftarkan nomor kita itu agak lama ya, jadi kalian tunggu saja dan simak videonya sampai habis saja. Monggo ditunggu saja. Selanjutnya di tahap pilihan bahasa, kalian bisa pakai bahasa apa saja yang kalian bisa. Di sini saya pakai bahasa Indonesia karena saya biasanya pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya kita scroll ke bawah, di sini ada pilihan ya, kita klik saja bagian yang warna hijau itu. Setelah itu kita masuk tahapan ke pendaftaran nomor kita. Kita tinggal daftarkan saja nomor kita. Di sini saya akan men-skip video ini. Setelah nomor terisi penuh, kita klik lanjutkan ya. Oke, kita tunggu sebentar untuk tahap berikutnya. Oke, kita klik OK saja. Selanjutnya kita masuk ke tahapan OTP ya, jadi kalian masukkan saja OTP yang sudah dikirim ke HP kalian. Setelah selesai nanti ada peringatan seperti ini, kalian jangan klik OK ya. Kalian klik saja di layar lainnya atau di bagian lainnya, tapi jangan diklik OK. Nanti apabila diklik OK, otomatis WhatsApp-nya akan menutup dan tidak bisa dipakai di HP ini. Jadi kalian jangan klik OK, tapi kalian klik saja di bagian layar lainnya. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk install WhatsApp-nya di BlackBerry Q20 ini. Ya, ini ada peringatan batas WhatsApp-nya ya, sampai bulan Oktober saja, dan setelah bulan Oktober mungkin tidak bisa dipakai lagi. Jadi ini sudah tahap ke bagian penyimpanan ya, atau sinkronasi. Untuk WhatsApp sendiri di BlackBerry Q20 itu tidak bisa mensinkronasikan ya, karena tidak ada akun Google-nya. Jadi kalian terima saja untuk kontaknya, bisa kalian simpen di apa namanya kartu SIM-nya dan tidak bisa di Google-nya. Jadi kita klik OK saja.
Jadi ini sudah selesai ya, WhatsApp-nya sudah terinstall di BlackBerry Q20 ini. Kalian tinggal pakai saja. Pokoknya WhatsApp-nya sangat normal sekali di BlackBerry Q20 ini. Kalian juga bisa update WhatsApp atau update story di BlackBerry Q20 ini menggunakan WhatsApp. Kamera pun lancar di BlackBerry Q20 ini. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.